Hai Francis, kali ini gue mau ngasih tutorial pemasangan bordes Yamaha Aerox 155. Let's check it out. Oke, Francis, sebelum kita lanjut ke pemasangan bordes Aerox, pastikan motor kalian itu berstandar 2 atau berstandar tengah. Dan Francis mau pasang sebelah mana dulu nih? Misalkan sebelah kanan. Oke, berarti kita harus fokus ke sebelah kanan dulu, jangan langsung dua-duanya. Oke, kita lepas dulu ya double tip ini atau 3M. Ini nih, lepas dulu nih ya biar lengket. Oke, Francis, sekiranya bolongannya udah pas, udah bolongan ke bolongan, kita lanjut ke pemasangan plat bordes. Yang paling utama, kita harus pasang si baut yang gede dulu. Pasangnya di sini, guys. Selanjutnya, baut kecil. Kita pasang di sini. Mengakibatkan sesuatu. Ini nih, lepas dulu nih ya biar lengket. Gimana nih, gak bisa. Oh my god, susah banget guys, susah banget. Oke, Francis, kalau udah rapi bolongan, si bolongan udah ketemu bolongannya, dan oke.